Kisah benar hari ini ialah cerita cyber trooper, pihak-pihak tertentu yang tiba-tiba muncul macam pocong yang tergolek-golek atas Grand Divina. Okey, bagaimana bantuan perayaan atau Festival Aid ini bermula? Sejarahnya macam ni. Indonesia prihatin dengan kebajikan pekerjanya. Jadi diwartakan supaya syarikat beroperasi di Indonesia mesti membayar bantuan perayaan satu bulan gaji untuk meringankan kos kehidupan yang meninggi semasa perayaan. Syarikat-syarikat Malaysia termasuk GLC seperti bank-bank yang melebarkan sayapnya ke Indonesia turut membuat bayaran ini sejak tahun 1961. Lama tu! Bukan saja bank, tapi semua syarikat dan semua ya, semua pekerja Indonesia mendapat bantuan perayaan termasuklah CEO. Berdasarkan ini, NUB rundingkan Memorandum of Agreement bantuan perayaan untuk para pekerja B40 dan M40 dalam industri kewangan. MCBA, Kesatuan Para Majikan Bank-Bank pun bersetuju untuk bayar. MOA ini menyatakan bahawa ia disign pada 5 April 2023 antara MCBA dan NUBE. 2. Tujuan MOA untuk membantu pekerja dengan satu bulan gaji untuk menangani kos yang meningkat setiap perayaan. 3. Bantuan perayaan ini hanya untuk satu perayaan yang disambut oleh pekerja itu, bukannya satu kali punya bayaran. Nombor 4. Bayaran ini akan dibuat satu bulan sebelum perayaan itu. 5. Bank-bank yang mahu bayar lebih, boleh je bayarlah. Yang nombor 6 eh. Yang last ni, yang paling penting, kedua-dua pihak, dua-dua pihak ya bersetuju bahawa bayaran ini boleh dikaji pada tahun-tahun akan datang. Kalau nak kaji pun, mesti dipersetujui oleh MCBA dan NUBE. YB Steven Sim, yang bukan pihak yang terlibat dalam perjanjian ini, pandai-pandai berunding dengan MCBA tanpa pengetahuan NUBE. Kenapa eh? YB Steven Sim sahaja yang tahu jawapan dia. YB Steven Sim bersama MCBA telah mengurangkan bayaran satu bulan gaji kepada setengah bulan dan daripada setiap tahun kepada sekali bayar saja, one off payment. Oh YB Steven Sim yang memihak kepada MCBA menipu kita dan mengurangkan manfaat kita pekerja bank, dia minta kita bersyukur. Kita dah kena tipu, kita kena bersyukur. Lain macam ni. Dan ucap terima kasih kepada dia. Dan bank-bank. Betul lah kata P. Ramli. Jual orang lebih untung dari jual unta. Bank untung tapi setengah bulan gaji. Tolak cukai bagai berapa je yang tinggal. Mangsa penjimatan ini adalah pekerja berpendapatan B40 dan M40. Kita pekerja bank sekarang ni kena scam dengan Menteri Sumber Manusia YB Steven Sim. Aku rasa hanya seorang kapitalis sahaja yang boleh berfikir seperti seorang kapitalis. Viral kan?